berlaku. Malam hari ini saya akan presentasikan tentang alat automatic parking area. Automatic parking area ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya LCD untuk menunjukkan slot parkir yang kosong, lalu sensor untuk mendeteksi mobil yang akan masuk, dan motor servo dan motor untuk menggerakkan pintu portal. Dan di sini ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi mobil yang telah parkir menempati area yang kosong. Prinsip cara kerja dari slot parkir otomatis. Ketika ada mobil yang akan masuk ke dalam parkir atau tempat parkir otomatis ini, dia akan melewati sensor. Pertama dia akan melewati sensor. Setelah itu dia akan portal akan buka secara otomatis. Dan di sini sudah terdapat monitor untuk menunjukkan di mana dia akan parkir atau tempat slot parkir pertama yang akan diisi mobil ini. Selanjutnya mobilnya akan masuk melewati portal dan dia akan di sini sudah ada slot parkir yang harusnya diisi terlebih dahulu. Dan ketika slot parkir ini sudah terisi, sensor ultrasonik akan mendeteksi mobil ini dan parkirnya akan secara otomatis pindah ke yang kedua. Area parkir akan lewat sensor. Dan ketika sensor mendeteksi, portal akan buka dan di sini secara otomatis akan dia akan menunjukkan silakan menuju slot kedua. Jadi di sini keterangannya harus parkir di slot parkir yang nomor 2. Dia masuk dan mesin slot parkir yang nomor 2. Untuk keluar dari tempat parkir, mobil akan melewati sensor dan pintu keluar akan terbuka dan mobil bisa keluar dari slot parkir. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.